Semuanya, Dear Villa Urut Rian. Selamat sore, aduh bahagia banget, banyak banget yang hadir. Senang banget. Senang banget, terima kasih sekali atas kehadirannya. Berjumpa bersama kita berdua di sini di acara changeover-nya Rotary Club Bandung Selatan dan Rotary Club Bandung Selatan Milenial. Saya di sini, Ratu, Pas Presiden Ratu, akan ditemani oleh adik saya yang cantik. Kita sudah bersama-sama di alumni Paduan Suara Unpad. Langsung saja, Matt, Rotarian Medik. Iya, Teh. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Medi. Kebetulan memang sudah lama sekali kita berjumpa ya, Teh, ya? Dari zaman dahulu. Piyik. Dari zaman piyik. Oh ya, Teh, sebelumnya kita ada baiknya nyambut tamu-tamu dan penonton dulu ya. Ah, boleh dong, boleh dong. Selamat sore kepada Digi Rozi, selamat sore juga kepada DGI, para PDG, dan para klub presiden. Juga selamat sore pada DRR Arnel dan fellow Rotarian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di acara yang sangat spesial. Dan cuman ada pertama kali, ya Teh ya? Pertama ya. Kali dalam sejarah kita virtual ini, virtual BCO. Buat RCBS, ya pertama kali virtual nih. Iya, betul. Mungkin Tara tuh, kita kayaknya harus jelasin dulu nih, kenapa kita ngadain virtual BCO. Gini, Matt, karena masa pandemi ini kan memang kita harus social distancing dan segala macam ya. Jadi kita juga harus mendukung itu karena Rotary juga kan ada Rotary Respon ya, yang khusus menangani COVID ini. Jadi memang arahan dari pemerintah kita ataupun juga dari Rotary Internasional supaya untuk kegiatan-kegiatan berkumpul dialihkan ke virtual. Jadi, jadi untuk menjaga membantu memutus rantai COVID. Nah, terus sekalian aja saya kasih tahu nih, ini virtual ini juga live streaming di Facebook. Jadi kalau nanti ada undangan atau teman-teman fellow Rotarian yang masih mau nonton, bisa ikut recordingnya, lihat recordingnya di Facebook Rotary Club Bandung Selatan. Terus juga Matt, kan ini virtual ya, pasti akan ada lag. Atau ada putus-putus atau apa, itu memang ya, memang seperti itu. Jadi bisa dilihat dari rekamannya nanti. Karena kan sekarang semuanya juga pakai Zoom. Kadang-kadang kecepatan masing-masing bandwidth juga beda gitu kan, IP address juga beda. Jadi mohon dimaklum kalau virtual ya seperti ini gitu. Iya. Oke. Yang penting acara kita semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rob ya, semoga semua betah sampai akhir. Oke, kita mulai aja Matt dengan memanggil presiden kita, Presiden Tris Arianti, untuk membuka meeting changeover ini. Sekaligus juga sebetulnya ini meeting terakhir untuk beliau. Gitu ya. Oke, okay, kita senang loh dia. Sebenarnya dia happy. Lega-lega bukan. Lega. Oke, kita langsung panggil aja ya. Pres Tris Arianti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh fellow Rotarians. Terima kasih atas kehadirannya pada acara Board Changing Over Rotary Club of Bandung Selatan. Board Changing Over Rotary Club of Bandung Selatan kali ini sangat istimewa karena berada di tengah-tengah pandemi. Namun, BCO ini tetap harus dilaksanakan. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka Board Changing Over kali ini akan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh fellow Rotarians yang telah berkenan hadir pada BCO kami. Perkenankan saya untuk terakhir kalinya memimpin meeting sebagai Presiden Rotary Club of Bandung Selatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, meeting tanggal 2 Juli 2020 pada hari Kamis, saya buka. Dear fellow Rotarian, saatnya kita memasuki kehikmatan Indonesia Raya.
Rotary Club of Bandung Selatan. Our past district governor, Sukar Samsudi. Never lose an opportunity of seeing anything beautiful. It's very easy to be different, but very difficult to be better. Everything you want is on the other side. The best way to predict the future is to create it. The only person you are destined to become is the person you decide to be. When was the last time you did something for the first time? It is not the length of life. Do what others want, so tomorrow I can accomplish what others can't. So wherever you go, go with your heart. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. So do things that fit your soul, not your ego, and you will be happy. Your life does not get better by chance. It gets better by chance. So if you want to be happy, be so. Just be the light. Dear fellow Rotarian, sekarang saatnya kita dengarkan laporan kegiatan Presiden Tris Arianti selama satu tahun ini dengan program-program kerjanya bersama tim dari RCBS yang sudah banyak sekali menghasilkan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat dan barokah bagi masyarakat banyak. Res Tris, kami persilahkan. Berikut adalah laporan pertanggungan jawaban saya sebagai Presiden Rotary Club of Bandung Selatan periode 2019 sampai dengan 2020 dengan visi baru Rotary pada tahun ini adalah Together we see a world where people unite and take action to create lasting change across the world, in our communities and in ourselves. Prioritas Rotary tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah 1. Unite people dengan cara meningkatkan leadership di dalam clubs dan distrik, meningkatkan jumlah anggota, membentuk klub baru, meningkatkan jumlah anggota perempuan, meningkatkan jumlah anggota di bawah usia 40 tahun, rotaraktor bergabung menjadi rotari, dan meningkatkan ikatan dan kolaborasi antara interact, rotarek, anggota rotari, dan partisipan rotari lainnya. 2. Take action dengan cara meningkatkan publikasi kegiatan Rotary dan Rotarian dalam pemberantasan polio, meningkatkan proyek lokal maupun internasional, meningkatkan kontribusi untuk annual fund dan polio plus fund, membangun kesadaran akan keberadaan Rotary, dan mempromosikan kampanye People of Action. RCBS Impact selama periode 2019 sampai dengan 2020 adalah kami berhasil melaksanakan kegiatan sebanyak 17 kegiatan. Yang dicapai oleh RCBS pada periode 2019 sampai 2020 adalah Take Action, meningkatkan partisipasi Rotary, Rotarek, Community Corps, dan volunteer lainnya dalam service project, 2.251 volunteers hours dan 192 volunteers terlibat dalam seluruh service activities. 2. Melaksanakan kegiatan service activities yang mencakup 6 fokus area Rotary dan kategori lainnya. Di antaranya 2 service activities yang fokus kepada pendidikan dasar dan literasi, 4 aktivitas fokus kepada
pengobatan dan pencegahan, 3. Aktivitas yang berfokus kepada perdamaian dan pencegahan konflik, 1. Aktivitas fokus kepada kesehatan ibu dan anak, 5. Aktivitas fokus kepada sosial atau community activities, 2. Aktivitas fokus kepada leadership development program, 3. Terlibat dalam kegiatan Bandung and Polio Walk dalam rangka meningkatkan kesadaran pada pemberantasan polio, 4. Mendapatkan 6 partner baru untuk meningkatkan pengaruh Rotary dalam lingkungan, yaitu 23 Pascal Shopping Center, Departemen KSMTHT KLFK Unpad, Prokot Bandung, Wannabe Academy, Aliansi Bandung Cita Damai, dan terakhir adalah Tenahara. 5. Meneruskan penggunaan media sosial untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kami melalui Facebook Rotary Club of Bandung Selatan, Instagram @Rotary Bandung Selatan, YouTube channel Rotary Club Bandung Selatan. Sangat beruntung karena kami memiliki Rotary Community Corps yang sangat aktif. Mereka berhasil melakukan kegiatan tiap bulan adalah dengan membersih rumah ibadah, diantaranya masjid dan musola, rata-rata per bulan itu 2-3, dan RCC kami pun sempat melaksanakan warung Rotary di Pura Wira Lokanata pada tanggal 1 Desember 2019, juga pada acara Beberes Rumah Ibadah Bandung International Church pada tanggal 9 Desember 2019, dan acara Warung Rotary di Rumah Pengharapan Baru pada tanggal 15 Desember 2019. Untuk Disease Prevention and Treatment, kami berhasil melaksanakan kegiatan talk show dan free medical check-up pada tanggal 21 Februari 2020 bekerjasama dengan Departemen KSM THT KL Fakultas Kedokteran Unpad RSHS. Pada tanggal 23 sampai 27 Maret 2020 berkolaborasi dengan Rotary Club seluruh area Bandung untuk menggalang dana dan mendistribusikan kebutuhan APD kepada rumah sakit di Bandung. 23 sampai dengan 31 Maret 2020 bekerja sama dengan RCC Bandung Selatan melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan sebagai penanggulangan pencegahan COVID-19. Pada tanggal 3 sampai 27 Maret 2020 kami mempublikasikan tentang kesadaran mencuci tangan dan tentang pandemi corona melalui sosial media. Maternal and Child Health bekerja sama dengan Rotary Club seluruh area Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2019 melaksanakan Bandung and Polio Walk, Basic Education and Literacy. Pada tanggal 24 Februari 2020, kami melaksanakan program Ayo Sekolah yang merupakan salah satu unggulan program klub kami berupa donasi sepatu ke SD Industri bekerjasama dengan 23 Pascal Shopping Center. Dan pada tanggal 22 Februari 2020, kami melaksanakan Robotic for Kids bertempat di 23 Pascal Shopping Center bekerjasama dengan Prokot Bandung. 5. Social Activities. Pada tanggal 12 Juli 2019, kami melaksanakan Members Gathering. 18 Agustus 2019, Tabur Bunga bekerjasama dengan seluruh Rotary Club di Bandung dan Lions Club. Tanggal 18 Agustus 2019, kami mengadakan kumpul keluarga yang melibatkan Rotaract, RCC, Inbound, anggota Rotary dan keluarganya. Pada tanggal 23 Februari 2020, melaksanakan Bike to Cook bekerjasama dengan 23 Pascal Shopping Center. 21 sampai 23 Februari 2020, melaksanakan Berbagi Fair Rotary Days berpartner dengan 23 Pascal Shopping Center, Departemen KSMTHT KLFK Unpad RSAS, Prokot Bandung, Aliansi Bandung Cinta Damai, Tenahara, dan Wannabe Academy. 6. Leadership Development, Belajar My Rotary, dan Online Dons bersama pada tanggal 18 Juli 2019. Pada tanggal 10 Agustus 2019, mengadakan Young Leader Development. Periode 2019 sampai dengan 2020, Alhamdulillah Rotary Club of Bandung Selatan mencapai Rotary Citation dengan Platinum Distinction. Untuk United People, kami mencapai 6 goals dengan 3 minimal goals yang disyaratkan. Untuk Take Action, kami mencapai 7 goals dengan minimum 3 goals yang disyaratkan. Untuk Presidential Distinction, kami mencapai 3 goals sehingga kami mendapatkan Platinum Distinction. Berikut laporan keuangan kami, last year balance 26%, member juice 38%, sunshine box 8%, fundraising 29%, untuk pengeluaran operating 4%, juice 42%, services 52%, events 22%, sehingga total pengeluaran sebesar Rp55.527.902. Dan saldo terakhir adalah sebesar Rp13.666.896. Demikian laporan pertanggungjawaban saya sebagai Presiden Klub Rotary Club of Bandung Selatan periode 2019 sampai dengan 2020. Mohon maaf apabila ada kehilafan selama saya mengemban tugas sebagai Presiden Klub Rotary Club of Bandung Selatan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat sore. Breaking news sore ini akan disampaikan oleh saya. Tayangan berikut adalah hasil dari kejenuhan para Rotarian Club Bandung Selatan yang memang sudah 2 bulan ini masing-masing berada di rumah akibat pandemi yang melanda Indonesia. Baiklah, pemirsa RCBS All Star. Terima kasih Prestris atas laporannya. Ternyata banyak banget ya kegiatan yang udah dilaksanakan selama tahun kepemimpinan beliau. Betul, betul, Matt. Betul ya, Teh ya. Amin. Luar biasa banget. Hebat. Semoga hebat. Tahun yang akan datang di bawah kepemimpinan PI, ya kita bisa lebih baik lagi, kita bisa lebih baik kegiatan lagi ya, Teh.
Amin. Terus sekarang kita ngapain, Matt? Sekarang nih? Sekarang, aduh, ini kebetulan topik yang paling saya suka. Kenapa? Karena saya tuh selalu semangat nih kalau bicara masalah hal yang ini. Tentang Rotary Youth Exchange. Gimana, Matt? Jadi, kalau boleh saya cerita sedikit ya. Rotary Youth Exchange itu salah satu program dari RI yang sangat positif karena dia melibatkan generasi penerus kita, anak-anak muda. Usianya masih 15-17 tahun. Mereka dipercaya untuk pergi membawa nama negaranya, membawa tanggung jawab yang besar. Kemudian mereka kembali ke negaranya, mereka berbakti pada negaranya, mereka menyebarkan energi positif juga. Kebetulan anak saya alhamdulillah dipercaya untuk bisa berangkat tahun 2018-2019 kemarin. Nah, mungkin di antara penonton semua nih pengen tahu seperti apa sih pengalaman anak-anak Youth Exchange selama berangkat ke sana. Kebetulan kita ada dua orang nih, Teh. Kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol sama mereka nih sekarang. Boleh ya, boleh. Tapi Matt, emang kerasa ya, Faiza berubah begitu pulang? Kerasa. Jadi awalnya sih sempat takut ya, sempat apa sih? Ya biasalah, namanya juga ibu ya. Kita nggak tahu nih, aduh, ini anak satu tahun berangkat, kemudian akan gimana dia bisa nggak ngejaga dirinya sendiri? Tapi setelah pulang ternyata banyak sekali hal positif yang bisa diambil baik oleh dia sendiri maupun kita. Jadi memang kita tanya langsung deh kepada yang bersangkutan. Di sini ada orang loh, Teh, Lintang. Lintang ke Jepang ya, Faiza ke Amerika ya? Iya, betul. Oke, kita lihat ya. Tidak, tapi tahunnya berbeda. Oke, tahunnya berbeda. Oke, kita lihat ya langsung ya. Halo, nama aku Lintang Sakanti dan aku ikut pertukaran pelajar ke Jepang tahun 2017-2018. Pertama kali aku datang ke sana, mereka benar-benar terbuka sama aku, benar-benar nerima aku dan terkesan kayak, oh kamu gak bisa bahasa Jepang, ya udah gak apa-apa, kita sama-sama belajar, aku juga lagi belajar bahasa Inggris. Kamu orang Jepang, kau pintar. Yang sebenarnya juga enggak. Bukannya mereka enggak pintar, mereka pintar. Tapi di bidang yang emang mereka mau, yang emang mereka mau belajar. Mereka tahu tujuan mereka dan itu yang mereka utamain. Aku di Jepang, aku belajar segala macam yang di Indonesia enggak ada. Mulai dari budaya artnya mereka, mulai dari keseniannya mereka, terus bela diri dan segala macam, aku nyobain semuanya. Bahkan aku ikut kejuaraan teater gitu dan kita menang sampai provinsi lah. Aku bisa lebih bangga sama Indonesia setelah aku ke Jepang daripada sebelumnya. Karena sebelumnya aku ngerasa kayak apa sih? Kalau aku merasa kalau hidup aku cuma dipenuhin buat belajar, masuk universitas bagus, masuk jurusan yang semua orang mau, kerja di tempat yang bagus, oke, aku bahagia. Tapi enggak juga sebenarnya. Dan setelah aku pulang dari Jepang, aku merasa ya udah, hidup itu buat dinikmati, buat kamu melakukan apa yang emang kamu mau, berbuat kebaikan sama orang lain. Nggak cuma mikirin diri kamu sendiri doang. Halo, nama aku Faiza Mahendra. Aku ikut program Rotary Youth Exchange ke Amerika Serikat tahun 2018-2019. Pas awal aku berangkat, sebenarnya lebih banyak perasaan takutnya. Dan itu merupakan perasaan yang amat sangat wajar dan aku yakin semua anak exchange ngerasain hal yang sama. Tapi lama-kelamaan, aku ngerasa kayak, oh, ini jadi rumah aku sekarang. Soalnya bahasa yang awalnya gak familiar itu jadi bahasa aku sehari-hari, dan orang-orang yang gak pernah aku kenal sebelumnya itu mereka jadi keluarga aku.
Pasti ada perasaan pengen pulang, kangen keluarga, kangen teman-teman, kangen orang tua, segala macam. Tapi aku selalu ingat kalau exchange ini merupakan kesempatan yang gak semua orang bisa dapetin, dan aku sangat bersyukur aku mendapatkan kesempatan itu. Exchange ngajarin aku untuk lebih bersyukur dan menghargai waktu dan juga orang-orang di sekelilingku. Membantu aku keluar dari zona nyaman dan membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, dan open-minded terhadap hal-hal. Tapi yang paling penting, aku dapat mengharumkan nama tanah air dan juga mengenalkan budaya Indonesia kepada orang-orang di sana. Thank you, Rapari. Thank you, CBS. Love you. Bye. Terima kasih anak-anakku Lintang dan Faiza untuk sharingnya. Aduh, ternyata membanggakan ya punya mereka. Terharu gue. Bahasanya itu loh. Dan ada bahasa seperti ini. Begitu aku pulang kembali ke tanah air, aku lebih bangga menjadi orang Indonesia. Langsung ces. Ya. Aduh. Begitu, memang seharusnya begitu ya. Oke, terus Matt, selanjutnya Matt gimana Matt? Sekarang kita akan masuk ke penjelasan singkat mengenai Rotaract Club Bandung Selatan. Nah, sebelumnya mungkin saya mau jelasin dulu nih, RCBS itu dulu pernah punya Rotaract juga, tapi vakum. Akhirnya tahun 2017, ya, betul. Untuklah Rotaract baru yang namanya adalah Rotaract Club Bandung Selatan Bilenial. Nah, sekarang kita semua akan bersama-sama mendengarkan penjelasan singkat mengenai pencapaian RACBSM tahun 2019-2020. Mereka berkegiatan selama ini mengacu kepada Strategic Plan Rotary Internasional dan ternyata sudah meraih Rotary Citation, Teh. Oh, iya. Iya. Nah. Kita kasih selamatnya nanti nih, Matt, ya. Membanggakan sekali nih anak-anak kita ya. Oke. Kita langsung saja ya Teh ya. Kita perkenalkan Presiden Rotaract Club Bandung Selatan Milenial 2019-2020 yaitu Presiden Cinta. Silakan Pres Cinta. Anakku. Terima kasih kepada fellow Rotarian dan fellow Rotaractor semua yang udah hadir di acara World Change Over Rotary Club Bandung Selatan dan Rotary Club Bandung Selatan Milenial. Maaf banget nih, tadi aku habis lari. Soalnya aku habis bantuin Desa Konoha yang kena COVID-19. Terus aku sekarang mau laporan apa aja yang udah aku lakuin sama masa jabatan aku di tahun 2019 dan 2020. Yang pertama, pencapaian aku itu, alhamdulillah, aku bisa naikin sekitar 4 member, yeay, 4 member. Aktivitas RACBSM di masa jabatan aku itu, antara lain ada join project, kita paling sering join project sama RACBSKK, kita udah sering join project bareng, terus kita juga pernah ada movie night bareng sama RACBSKK, jadi kita klub kita nonton bareng di bioskop filmnya itu kalau nggak salah, aduh aku lupa apa, tapi kita nonton bareng di situ dan asik banget. Terus juga ada beberapa projectnya RACBSKK kita ikut, salah satunya juga kita datang bareng-bareng ke panti sosial Tresna Werda di Geger Kalong. Terus juga
kok. Terus juga di bulan awal-awal bulan Juli sampai Agustus itu kita ada vocational meeting bareng sama PPTJ, jadi kita diajarin My Rotary itu gimana dan fungsinya buat kita yang Rotaryker biar bisa connect sama Rotaryker lainnya itu gimana. Terus juga di bulan Agustus kita ada Kumpul Keluarga Merdeka, itu tuh kayak lomba-lomba kecil di bulan Agustus untuk merayakan 17-an bareng sama Rotaryan dan Rotaryker di Bandung. Terus juga kita ada Bebersih Rumah Ibadah bareng RC Bandung Selatan, itu kita ada Bebersih Musola di SMA 5. Dan karena memperingati Natal, mendekati Natal, jadi kita bebersih di Bandung International Church. Selain Bebersih Rumah Ibadah juga mendekati Natal, kita ada project, global project bareng sama Rotaryker-Rotaryker yang ada di negara-negara lain. Jadi kita itu nama projectnya Rotaryker Become Santa. Jadi Rotaryker Become Santa itu kita mendekati Natal, jadi kita memberikan hadiah kepada orang yang membutuhkan. Kayak misalkan di panti asuhan mana kita bantu. Jadi emang gak harus mainan, tapi kita memberikan apa yang mereka butuhkan aja, yang mereka perlu gitu. Terus juga di akhir bulan Desember, kira-kira ya, bulan Desember mau ke Januari, itu kita ikut disaster relief-nya area Bandung. Kita ke Cimareme. Cimareme itu kena banjir bandang. Ya, banjir bandangnya itu setinggi mobil. Jadi kita di situ kita bantu-bantu warga ngebersihin rumah-rumah. Terus juga kita bantuin. Jadi dibagi dua tim, ada yang bersih-bersih rumah dan ada yang ngebantuin di posko karena di posko kurang orang. Terus yang kedua, kita ke Cipendei. Di situ kita ngadain trauma healing. Nah, trauma healing itu buat anak-anak. Kita di sana mewarnai kaos, terus memberikan alat tulis. Jadi mewarnai kaosnya itu, kita kasih kaos putih polos, kita minta mereka untuk menggambar apa yang mereka mau. Kayak gitu. Terus juga, kelewat deh kayaknya. Di bulan Oktober kita juga ada End Polio Day, itu tuh kita bareng sama seluruh Rotaryker dan Rotaryan yang ada di area Bandung. Nah, yang terakhir ini sekitar di bulan Februari menjelang Maret, pas banget sebelum COVID, kita itu bareng sama RCBS, kita berbagi fair di Paskal 23. Nah, di berbagi fair itu, kita di dalamnya itu salah satunya yang dipegang Rotaryk itu ada knitting class yang diajarin sama salah satu member RCBS yaitu Rotaryker Sarah. Terus juga di hari Minggunya, di hari terakhir berbagi fair itu ada back to cook, kita juga bantuin di sana dan bareng-bareng nari-nari terus main game. Nah, di dalam back to cook itu kita ada project time travel, yang project itu juga project internasional, kita join sama Rotaryker lain yang ada di Asia. Jadi project time travel itu kita kayak mengembalikan mainan-mainan masa dulu untuk diperkenalkan kembali ke anak-anak di masa sekarang. Jadi biar nggak gadget mulu, jadi kita kasih tahu cara main engkle, boy-boyan, kayak gitu. Terus, alhamdulillah, di tahunnya aku, era CBSM dapat Platinum Citation, yay! Rotary Citation with Platinum Distinction, yay! Hooray! Jadi, ini seneng banget sih, alhamdulillah banget. Karena salah satu goals aku di awal masa jabatan aku itu buat salah satunya ya ini, Rotary Citation, buat dapat Rotary Citation. Dan alhamdulillah tercapai semua dan aku seneng banget karena semua ini dibantu sama member-member aku yang keren-keren banget. Aku seneng banget. Pokoknya terima kasih banget atas dukungannya kepada member-member aku dan juga klub sponsor aku. Terus sama terima kasih banget nih, seneng banget. Yeah. Yeah.
laporan keuangan neraca BSM di masa jabatan aku sampai sekarang, alhamdulillah kita nggak ada kendala di keuangan ini, karena mungkin salah satu alasannya karena fundraising kita berjalan terus ya dari awal sampai akhir, dari masa jabatan IPP Dina sampai sekarang, dan insya Allah akan diteruskan kembali oleh presiden selanjutnya. Jadi fundraising Star Wars ini akan menjadi salah satu fundraising tetap untuk RAC BSM. Terus juga pada kegiatan kita di Disaster Relief ke Cimareme dan Cipendei, kita juga dapat donasi dari Kafe Halaman dan dari RCBS. Alhamdulillah itu sangat membantu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan, dan salah satunya kita alihkan ke trauma healing di Cipendei. Terus juga untuk sekarang mungkin bisa dilihat ya angkanya ada berapa. Hihi. Semoga nanti sisa uang di masa aku bisa jauh-jauh lebih berguna dan lebih bermanfaat di masa jabatan presiden selanjutnya, dan semoga, aku berharap banget di masa jabatan yang selanjutnya RAC BSM bisa lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, dan lebih bermanfaat untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi apa ya, pesan-pesan terakhir, sedih tapi lega, apa ya, sukses terus untuk semuanya, semangat buat nantinya Pres Faras, semangat. Anda galau? Kaget dengan penampilan Anda? Jangan khawatir, kami punya solusinya. Ini dia, ramuan khusus untuk Anda. Cukup satu kali semprot, muka Anda bisa berubah. A few moments later. Ramuan cap kecoa terbang memang beda. Terima kasih Pres Cinta atas laporannya yang sangat luar biasa. Kita semua doakan semoga tahun yang akan datang RAC BSM lebih keren lagi, lebih sukses lagi kegiatannya ya. Amin, amin, amin. Baiklah, selanjutnya mungkin silakan Teratu. Makasih Matt. Selanjutnya kita akan memasuki inti dari seluruh kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu changeover. Ini adalah salah satu mandatory event yang harus dilaksanakan setiap klub Rotary dimanapun mereka berada. Jadi kepemimpinan Rotary akan beralih setiap tahun. Nah, tahun ini dari Presiden Tris Arianti akan beralih kepada Presiden Elect atau sebentar lagi menjadi Presiden Alfa Reza. Dan untuk Rotary Club Bandung Selatan Milenial, dari Presiden Cinta akan beralih kepada PI dan yang sebentar lagi menjadi Presiden Muhammad Faras. Jadi hadirin, dear fellow Rotarian, kita saksikan changeover Rotary Club Bandung Selatan dan Rotary Club Bandung Selatan Milenial.
akan saya estafetkan kepada PE Alfareza. Semoga dalam masa kepemimpinan PE Alfareza, RCBS makin solid dan makin banyak sumbangsinya kepada lingkungan dan kepada sesama. Selanjutnya, saya limpahkan kepemimpinan kepada PE Alfareza sebagai Presiden Klub Rotary Club of Bandung Selatan periode 2020-2021. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran board dan member RCBS yang telah mendukung saya selama periode 2019 dan 2020. Saya terima tongkat estafet kepemimpinan Presiden Tris Arianti kepada saya. Secara resmi, saya serahkan jabatan saya sebagai Presiden Klub Rotary Bandung Selatan Milenial kepada Presiden Muhammad Faras. Semoga di masa jabatannya, Presiden Muhammad Faras bisa menjadi Presiden yang membawa Rotary Klub Bandung Selatan Milenial menjadi lebih maju lagi dan bermanfaat. Saya menerima tanda jabatan Rotary Club Bersatu Milenial dan menjadi presiden resmi dari Rotary Club Bersatu Milenial untuk tahun 2020-2021. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas intannya terkenang. Lautan, sea.
sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara meringkih dan berdoa. Good morning, everybody. What an unbelievable event. You know, 14 years ago, Rotary held its first international assembly right here in San Diego. And I was sitting right where you are as a district governor-elect. I was nervous than about the responsibilities ahead of me and the challenges of leadership. And today, we are in 2020 at the final IA to be held here in San Diego, and I'm still somewhat nervous. The responsibilities are larger for me this time, but so are the possibilities. I'm so excited to share with you all the opportunities that lie in front of us. At home, you are a part of a team that works together year to year, making sure that your district's most important work does not end with the new year of leadership, but continues with greater emphasis. I'm also part of a team. We are all here because we believe in Rotary opportunities, in opportunities for others and for ourselves. We believe that our acts of service, big and small, create opportunities for people who need our help. We also know that every act of service will inspire and change us. So, as you can see, Rotary is not just a club that you join. It is an invitation to endless opportunities. It opens opportunities to serve. In a project as big and historic as End Polio Now, and also in a small community project where you just plant a tree. And it opens opportunities for you to live a richer, more meaningful life with friends around the world based on our core values. As Rotarians, we are blessed to take on leadership roles at this wonderful moment for our organization. Everything we do opens another opportunity for someone, somewhere. And therefore, the theme for our year is Rotary Opens Opportunities.
classy, impactful, expanding, engaging, adapting, berdampak, menjangkau, terlibat. Adaptasi, impactful, expanding, engaging, adapting. Ini pemimpin bertoleran setinggi ada di Rotary, menolong sesama itulah kebahagiaannya. Bersatu kita pasti bisa, kita pasti merangkul bisa. Profesional muda, oh. Rotary dikenal semua, tindakan kemanusiaan. Bersatu kita pasti bisa merangkul profesional muda. Rotary dikenal semua, tindakan kemanusiaan. Rotary open, opens opportunities. Rotary open, opens opportunities. Rotary opens opportunities. Rotary opens opportunities. Yes. Selamat datang di Rotary Club Bandung Selatan. Terima kasih sudah hadir dan berada bersama kami di acara Board Changeover tahun 2020. Kesempatan menjadi Rotarian adalah satu hal yang saya syukuri. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang bisa saya dapatkan selama berada di Rotary, terutama pada saat saya bergabung pada Rotary Club Bandung Selatan. Sebagaimana setiap Rotarian mengerti, Rotary adalah organisasi dengan orang-orang yang berlatar belakang, berbahasa, generasi, dan budaya yang berbeda-beda. Meskipun dalam menjalankan misi sebagai Rotarian mengenakan cara yang berbeda pada setiap klub, namun kita terlibat dan terikat pada persamaan nilai-nilai yang kita anut, yaitu nilai persaudaraan dan berpegang teguh pada four way test. Rotary is people of action. Ya, Rotary Club Bandung Selatan adalah klub yang vibran, klub yang sangat aktif. Ya, dapat kepercayaan untuk memimpin RCBS membuat saya gugup sekaligus bangga untuk dapat melanjutkan komitmen Presiden Tris Arianti membuat RCBS semakin bermanfaat untuk anggotanya dan pada masyarakat. Kami anggota RCBS sangat beruntung bahwa anggota kami itu memiliki banyak sekali expert yang pada masing-masing bidangnya. Dan yang paling penting, setiap member yang memiliki keahlian tersebut bersedia mengulurkan tangan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan klub. Dengan saling mengisi kekurangan dan kelebihan bisa berada pada level yang sama, sehingga menjadikan setiap aktivitas RCBS dapat berjalan harmonis. Dukungan serta keterlibatan member RCBS sangat tinggi pada setiap klub, pada setiap kegiatan klub dari tahun ke tahun. Kini sudah saatnya engagement tersebut lebih ditingkatkan pada level berikutnya. Mengutip pidato Presiden Rotary International, "Rotary isn't just a club for people to join, but rather an invitation to endless opportunities." Sesuai dengan tema Rotary tahun ini, Rotary Opportunity harus dapat dipahami oleh setiap member dalam kegiatan klub, dengan harapan bahwa setiap member RCBS khususnya dapat menyampaikan pesan kepada siapapun tentang Rotary Open Opportunity. Oleh karena itu, RCBS menyelaraskan pesan tersebut dengan mencoba pendekatan baru untuk lebih melibatkan member dalam menyusun strategic planning, untuk menuangkan ide-ide sampai kepada eksekusi detail, sebagaimana setiap member dapat melihat dan pasti melihat setiap peluang yang muncul. Melakukan hal itu bukanlah hal mudah, tapi hal ini tetap harus dilakukan. Thank you.
Pada Rotary Year 2020, 2021, RCBS memiliki 4 goals yang diprioritaskan, yaitu pertama adalah expand our reach, yang kedua enhance participant engagement, yang ketiga increase our impact, dan yang keempat increase our ability to adapt. Dari 4 goals tersebut, ada beberapa strategi yang telah disusun, yaitu untuk expand our reach, RCBS menargetkan goals itu tercapai dengan mensponsori dua member baru ikut berpartisipasi pada Rotary Action Group, kemudian melakukan update website dan sosial media story tentang aktivitas klub, kemudian penggunaan materi-materi promosi dari Rotary Official. Strategi enhance participant engagement, Breakdown Club memiliki goals untuk mendapatkan 17 anggota yang berpartisipasi dalam aktivitas service activities, kemudian mengikuti program leadership development at least 10 member, kemudian 2 member hadir pada district conference, 4 member berpartisipasi pada Rotary Fellowship, 3 member berpartisipasi pada district training, dan 4 member terlibat dalam social activities. Untuk increase our impact, RCBS menargetkan berkontribusi sebesar $500 untuk annual fund dan $100 untuk polyplus fund. Kemudian melanjutkan service project yang telah sukses di tahun-tahun belakang untuk tetap dalam goals increase our impact. Goals yang berikutnya adalah increase our ability to adapt. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi, kami meluncurkan program baru. Salah satunya adalah Learn and Share. Itu adalah salah satu effort untuk beradaptasi pada era new normal ini. Kemudian creating strategic plan, kemudian growing our online presence. Setiap action plan itu akan diturunkan nanti dan dikembangkan kembali oleh komite-komite yang ada pada board RCBS. Terima kasih. Kami dari Public Image Committee Rotary Club of Bandung Selatan tahun ini akan meluncurkan public image aktivasi dengan tema Karena Kita Peduli. Memandang dari perspektif yang berbeda dari narasumber kami tentang apa itu People of Action. Ayo Sekolah. Ini adalah salah satu program unggulan Rotary Club Bandung Selatan yang diselenggarakan setiap tahun. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan selama ini. Mari kita dukung program Ayo Sekolah ini, sehingga tahun ini bisa lebih banyak lagi anak-anak sekolah yang berkesempatan menerima program ini. Ayo Sekolah. Thank you.
Keberagaman adalah kekuatan kita. Dari kita, untuk kita, demi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Rotarian dan Rotarektor semua. Dalam BCO ini saya akan mempresentasikan program, project dan goals dari Rotarektor Persatuan Milenial untuk tahun 2020-2021. Oke, untuk Club Goals Rotarektor Persatuan Milenial, pertama ada strengthen klub internal atau memperkuat internal dari klub itu. Nah, kenapa saya memilih ini sebagai goals? Karena agar kita dapat bekerja dengan lebih baik, akan sangat diperlukan hubungan dan relationship antar member yang baik. Jadi akan kita melalui klub goals dari sangat klub internal ini, saya akan mengembangkan beberapa project untuk memperkuat lagi hubungan antar member agar kita dapat lebih bekerja dengan lebih tulus dan lebih giat lagi. Kedua, maintain and increase humanitarian service activities during and after pandemic. Jadi per 1 Juli saya menjabat ini, kita di tengah pandemi dari COVID-19, dan maka project humanitarian service yang akan dilakukan oleh Rotary Club Bandung Selatan Milenial tidak akan jauh dari itu, dan apabila semua pembatasan skala besar dihentikan, maka kita akan menyesuaikan dan mulai kembali project after pandemic dan mulai project after pandemic atau seperti biasa. Jadi di tengah pandemi ini tidak menghentikan kita untuk tetap memberi dan tetap melayani. Enhance Rotary Club Bandung Selatan Milenial public image and reach out to the club and community. Jadi kita akan memperkuat lagi image kita di media sosial, di dunia luar, dan kita akan coba lebih banyak lagi untuk reach out klub lain, entah itu di Indonesia, di distrik 3410 atau di distrik lain, dan juga komunitas lain, maupun itu komunitas resmi ataupun yang ingin volunteer. Yang keempat itu maintain fellowship with fellow Rotaractors. Kita ingin memperkuat lagi hubungan antar Rotaractors, baik itu klub sendiri dan klub-klub Rotaractor yang lain, baik itu di Bandung dan Rotaractor di distrik 3410 dan dunia. Oke, next, kita akan adakan Donate from Home. Kegiatan ini sebenarnya
lain dari memberikan sembako atau menyumbangkan paket makanan atau bahan pangan mentah. Nah, donat ini nanti kita dapat buka di kitabisa.com. Kita akan menentukan siapa yang akan mendapatkan paket-paket ini dan berapa dan kemana jumlah donasi-donasi yang akan diberikan oleh donatur dapat disampaikan. Jadi donate from home ini salah satu upaya untuk fundraising membantu para orang korban-korban yang terpengaruh COVID-19 ini. Dig into your hobby. Nah, Dig into your hobby ini untuk fellowship antar Rotractor. Jadi kita dapat setiap minggunya kita dapat memberitahu hobi kita apa, misalkan apakah itu merajut, apa itu menanam atau memasak, dan bisa sharing ke teman-teman untuk membuka wawasan-wawasan baru dan buka percakapan-percakapan baru di antara Rotractors atau teman. Program ini dapat dikembangkan dapat dimulai dari RAC BSM sendiri dan dapat dikembangkan ke Rotrek-Rotrek lainnya. Kedua, Grow to Cook. Grow to Cook ini sebenarnya bisa jadi next fundraising program. Kita dapat menjual benih-benih tanaman untuk menjadi fundraising dan mendukung juga menanam dari rumah dan memasak dengan masakan sendiri, dengan sayur atau tumbuhannya ditumbuhkan sendiri. Ketiga, ada itu Love a Bird, ini juga untuk memperkuat lagi internal recap. Ini lebih ke kayak kongko-kongko di antara member RAC BSM, pokoknya kita saling beradu jokes-jokes receh, baik itu di grup WhatsApp ataupun di Zoom meeting. Ini untuk dapat untuk mencairkan hubungan antara Rotractors. Nah, ini Just Do It Challenge. Nah, Just Do It Challenge ini sebenarnya mendukung orang-orang, anak-anak muda untuk olahraga di rumah selama pandemi karena mengurangi juga risiko dari penularan COVID-19 dan agar kita bisa tetap sehat, tapi juga dapat menyumbangkan, karena dari program ini juga dapat dikembangkan menjadi donasi dan menjadi fundraising untuk donate from home. Terus program Straw Wars yang kita fundraising dengan menjual sedotan stainless steel berlogo Straw Wars akan tetap dijalankan. Dan ada tambahan lagi, karena COVID-19 itu penularannya melalui droplets air, maka sebenarnya penggunaan alat makan yang sifatnya umum itu akan sangat lebih baik dihindari. Jadi kita juga akan menjual lunch set untuk makan siang, tapi ini bukan tempat makannya, melainkan hanya peralatan seperti sumpit, sendok, dan garpu yang tidak sekali pakai, tidak plastik, dan aman karena ya dibawa dari sendiri dari rumah. Dan untuk lunch set ini belum ditentukan harganya, tapi akan segera diumumkan bersama dengan Straw Wars untuk harga dan kemana pesannya. Dan ini fundraising ini pasti akan digunakan untuk program-program kita selanjutnya. Nah, lagi Reaching Out Millennials. Ini akan menjadi program proyek percobaan. Akan dicoba dulu di klub ini sendiri, tapi saya menginginkannya agar si Reaching Out Millennials ini dapat diikuti oleh semua millennials, anak-anak muda, yang diisi oleh pengisi-pengisi yang akan memberikan materi-materi yang nggak kayak kuliah online biasa, yang nggak akan bosan gitu.
yang juga dapat nolong sama anak muda gitu, atau sesama anak muda yang memiliki ilmu untuk dibagi. Nah, ini akan menjadi proyek terbuka, jadi saya akan mengundang semua orang di berbagai kalangan untuk mengikuti, jadi seperti webinar gini. Nah, ini juga untuk branding dari Rotrek Klub Baru Selatan Milenial sendiri. Sekian untuk proyek dari Rotrek Klub Baru Selatan Milenial tahun 2020-2021. Kebanyakan dari proyek-proyek ini menyesuaikan dari kondisi sekarang, yaitu pandemi COVID-19, dan semoga seiring berjalannya waktu akan mendapatkan lagi insight-insight proyek yang lebih baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Doakan semoga Rotary Club Baru Selatan Millennials lancar seterusnya dan dapat menjalankan semua proyeknya dengan baik. Terima kasih. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 like 3, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. I'm the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I choo-choo-choo cause I I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Say bitch on the ass, so you've been the beef for. I've been the. Lost, what would be the future? Could you pay the cost? You won't. Will there ever be a second time around? Plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, I don't know, you don't know, Bunda, inilah pentingnya pemberian susu pendamping bagi anak-anak, dan harus dipastikan bahwa susu pendamping yang diberikan itu adalah susu yang benar-benar buat manusia, bukan buat kuda, jadi tidak akan ada kegagalan dalam berpikirnya anak-anak. Nah, sekarang aku udah pinter karena minum susu. Kalian kalau mau pinter juga, jangan lupa minum susu. Ingat, beli yang asli, jangan yang palsu ya. Terima kasih para presiden RCBS dan RACBSM. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada IPP Tris Arianti dan IPP Cinta atas pengabdian baktinya selama ini kepada klub Rotary Club of Bandung Selatan dan Rotary Club Bandung Selatan Milenial. Nah, terima kasih juga. Selamat bekerja. Bukan terima kasih, selamat bekerja ya. Kepada Pres Alfareza dan Pres Muhammad Faras ya. Semangat. Selamat bekerja. Kita semua support ya.
Okay. Oh iya, Matt. Kita udah agak sampai, bukan di penghujung acara, tapi agak sampai di sedikitnya ujung. Ujung acara resmi ini. Jadi, kita panggil sekarang Presiden dong ya. Presiden Alvareza ya. Untuk menutup meeting changeover ini, sekaligus juga menjadi meeting pertama beliau ya. Oke, silakan Pres. Terima kasih pada para Rotarian yang telah mengikuti meeting BCO ini dari awal hingga akhir. Dengan ini pula, akan saya tutup meeting BCO ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Dua service activities yang fokus kepada basic education. Scene one, Apple, take one. Terima kasih sudah berada di antara. Scene one, Apple, take one. Pada Rotary Year 2020-2200. Action. Scene one, Apple, take one. Buat laporin. Scene one, Apple, take one. Selama masa pandemi ini kita ada letter change, letterhead change.
Scene 1, Apple, take 1. Ah, boleh dong, boleh dong. Selamat sore kepada PDG. Aduh. Gak apa-apa, lanjut aja. Scene 1. Yang biasa saya panggil Teh Ratu atau Bunda Ratu. Senang banget sore ini bisa bareng-bareng sama Teteh. Kita nge-host suatu acara yang ya, dia spesial. Lewat kan lagi recording. Lagi. Scene 1, Apple, take 1. Dari Rotary Club Bandung Selatan dan juga Rotary Club Bandung Selatan Milenial. Perpindahan kepemimpinan di Rotary terjadi setahun sekali. Dan disitulah kita melaksanakan change over. Sebentar, alu, aku lagi recording. Udah ya? Udah ya?